Selamat malam, good evening, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan. Terima kasih sudah bergabung dengan saya, Rahayu Saraswati, on Let's Talk with Sarah on my YouTube channel. And for those of you who are tuning in from abroad, I'm sorry again. This is another live streaming show during the COVID-19 pandemic. And therefore, we will be doing this in Indonesian. If you would like to know more about what's going on economically in Indonesia, and I'm sure you know who I'll be talking to this evening, please tune in after the show, and you can check with the English subtitles using the CC button. Terima kasih kawan-kawan sekalian sudah bergabung malam hari ini, meluangkan waktu. Tentunya kita pada saat-saat seperti ini kita mau belajar lebih banyak lagi, dan we are blessed. Betul-betul kita sangat bersyukur luar biasa saya bisa mendapatkan tamu yang super istimewa malam hari ini. Kita kedatangan tamu Dr. Rizal Ramli, Prof. Wow, terima kasih. Thank you so much. Good evening. Selamat malam. How are you? I'm fine, Sarah. You look good. Thank you. Kayaknya tambah muda nih. Apa karena staying at home atau gimana? Just because stay at home. Oh, gitu. You know, boring, but you make yourself healthy. Nah, kalau Pak Rizal Ramli aja staying healthy karena while at home, yang lainnya jangan mau kalah, oke? Okay? Stay healthy juga. Like me, I'm trying, my new normal is mencoba untuk bisa olahraga lebih rutin lagi gitu. So, Bapak-Ibu sekalian, yes, Prof? Yes, biasanya golongan menengah yang tinggal di rumah, yang terjadi bukan social distance, tapi button distance. Buttonnya jadi lebih keren. It's so much staying at home, but you are not. Yes, hence I wanted to be the different one, gitu kan? Saya pokoknya nggak mau ikut-ikutan button distancing. Button gitu. Distance. Kayaknya Prof juga kayaknya nggak termasuk dalam golongan itu. You actually look leaner. Almost. I go to the fridge. Or maybe it's just your haircut. Haircut aja kali ya. Yeah. I go to the fridge 20 times a day. Oh. That's quite a reputation. Masa dihitung, Prof. Oh, kan Bapak Ibu, ini nggak bakal membosankan ya, jangan dikira. Pokoknya setelah ini kita banyak informasi, tapi mudah-mudahan juga ada sedikit ketawa-ketawa ya, supaya kita nggak begitu stres memikirkan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. So, malam hari ini, tentunya dengan adanya Dr. Rizal Ramli, orang yang luar biasa. I really look up to you, Prof. Awalnya sebenarnya gugupnya minta ampun, lumayan nervous gitu. Ini mikir mau nanya apa aja supaya nggak kelihatan bego-bego amat gitu. Karena walaupun again almarhum opa saya begawan ekonomi dan seterusnya, tapi somehow DNA-nya skip, Prof. DNA-nya skip di sini ya. Jadi saya bisa jadi talk show host, saya ngomong soal sosial perempuan, anak, any of that nggak apa-apa. Tapi ekonomi no. I'll be asking you the questions malam ini. Dan terima kasih kawan-kawan sudah mengirimkan banyak sekali pertanyaan. Ada beberapa yang akan saya pilih untuk saya bisa tanyakan ke Dr. Rizal Ramli. But Dok, kita mulai dikit dengan yang sebelum kita ke yang heavy-heavy atau berat-berat tentang ekonomi. Melihat
COVID-19. Dengan normal ini, kan banyak yang menanyakan, is it too early kita untuk masuk ke transition time? Is it enough? Banyak yang takut dengan second wave dan seterusnya, karena perdebatannya adalah antara menyelamatkan ekonomi karena banyak masyarakat yang sudah tidak tahan lagi, tapi juga di sisi yang satunya lagi kita bicara tentang herd immunity versus keselamatan manusia gitu kan. What do you think about that, Dok? Memang sebetulnya ini kan kejadiannya di Wuhan. Pertengahan Desember, pertengahan Januari udah ada di Jakarta menurut Fakultas Kedokteran. Tapi during the first precious 2 months, 2 bulan yang pertama kita sibuk membantah-bantah. Nggak ada, Indonesia nggak mungkin kena. So we lost 2 months of the precious time. The key argument is nggak mungkinlah ada corona, kita suhunya panas. Yang kedua, orang Indonesia banyak makan bumbu-bumbu, jadi lebih restless. That's quite misleading argument. Karena di Latin Amerika, Brazil suhunya sama di bawah ekuator. Yang kedua, orang Brazil juga doyan bumbu, Spanish food, you know. So, di Brazil, no is the worst after the US. Yeah. Kita relatif kecil. Kenapa kecil? Mungkin the number is not the true number. Karena yang dites mungkin masih sedikit. Ya. Dan yang kedua, saya juga percaya this is not yet sampai puncaknya. Ini belum puncaknya. Bahkan kita belum puncaknya ada, menurut Dr. Rizal. Belum puncaknya. Ya, misalnya di Kalimantan udah mulai ada, tadinya nggak ada, dan sebagainya. Dan kita serba tanggung. Kita nggak mau lock out karena khawatir nggak ada uang buat kasih makan orang yang di lokal, ya padahal ada. Nah, akibatnya kan kita, saya selalu kalau singkatan masalah PP, what is this, pembatasan. Oh, PSBB, right, ya. Yeah. PSBB, saya menjadi persatuan sepak bola Bandung Barat. Saya kalau singkatan. Ini masalahnya dengan too many singkatan ya, Prof ya. Too many. Iya kan? Nah, diserahkan kepada pemerintah daerah to take the responsibility to cover most of the cost. Untuk DKI, lumayan karena DKI one of the richest provinsi. Tapi sebulan lagi DKI juga nggak punya uang. Jawa Barat punya, lain-lain nggak punya. So, at the end saya mikir-mikir, akhirnya kita serahkan ini kepada teori Darwin. The survival of the fittest. That's right. Ya, siapa yang kuat, you hidup. Kalau nggak kuat, ada dua pilihan, ya kan? Yeah. You menghindar. Nah, sebetulnya kan dengan kita pakai masker, dengan pakai distance, pada dasarnya kita menghindar. Karena badan kita nggak kuat. Gitu. Nah, menyedihkan harusnya bukan survival of the fittest. Ya kan, negara ikutlah bantuin, mengurangi resikonya dan sebagainya. Tapi as usual, negara kita kan ribet-ribet, ya kan? Jadi, mau naik pesawat, mesti pakai ini surat itu. Saya dengar malah didagangin aja, you bayar. Right. Ya, sempat dengar. Dengar dari Surabaya, bayar, dan end of the first. So the risk is still very high. Memang tidak ada cara lain kita menghindar. Dan saya punya cucu-cucu masih kecil, 6-7 tahun, khawatir sekali kalau dipaksain sekolah. Tapi itu setelahnya aturannya tergantung. Kalau udah daerah hijau, boleh buka. Daerah merah atau kuning, nggak boleh buka. Persoalan ya, rakyat kita kagak tahu mana wilayah yang hijau, mana yang merah. Right. Ya. Akses ke informasi itu masih bangun, sangat terbatas. Sementara nanti Januari dulu deh, kasih break lagi daripada resikonya tinggi kayak di Korea, ya kan, begitu dikasih masuk sekolah, malah jadi center baru dari penyebaran. Lalu sudahlah, let's pass this year until Januari, baru kita buka lagi sekolah. Lebih aman menurut saya. Baik. Tapi dan sekarang kan berarti pertanyaannya, again, with the
very many different kinds of informasi yang kita dapatkan. Ada yang bilang, wah ini harus dibuka karena ekonominya kita udah klepek-klepek istilahnya, udah gak bisa nafas. Tapi on the other side, saya juga ngelihat ada quote dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan, rupiah saya kira gak ada masalah. Kenapa mesti risau di Rp15.000? Karena apa saya bilang gak perlu risau, karena inflasi kita masih bagus. Sangat bagus malah. Terus kemudian utang kita masih rendah. Tidak ada masalah, kenapa mesti risau. And sempat rame kan ya Prof, karena kemarin ada mau debat, tapi terus gak jadi. And then katanya kalau itu debat kusir, sirkus politik, dan seterusnya. So maybe ini ada kesempatan Prof, bisa menjelaskan kepada masyarakat. Ini sebenarnya quote dari Pak Luhut ini benar gak sih? Kalau kita tuh sebenarnya gak ada masalah dan sebenarnya masih baik-baik aja. Luhut itu teman lama saya. Zaman Gus Dur saya Menko, dia jadi salah satu. Personally, we have no problem. Tapi ini kan bukan masalah pribadi. This is public issue. Nah, public issue itu harus dibahas secara terbuka. Tandanya demokrasi. Jadi there's nothing personal. Pribadi kita sih masih baik lah ya, nggak ada masalah. Tetapi hal-hal yang menyangkut publik, you have to discuss that. Nah, kalau kita perhatikan, dulu pun Yesus misalnya, itu debatnya pertama meyakinkan ahli-ahli Taurat, ada perempuan berzina mau dihukum mati, ya kan? Yesus bantah, debat publik. Gandhi, tapi alat perjuangannya, tak senjata nggak punya, tangan nggak punya, ya akhirnya kan debat sama kolonial Inggris. Tokoh-tokoh kemerdekaan kita besarnya juga dari dialog, dari diskusi, dari debat, dan bagus-bagus. Memberikan pelajaran buat kita semua, angle kita lebih kaya, dan hubungan pribadi mereka baik-baik. Nah yang merusak sekarang hari ini adalah adanya buzzer. Singkatannya itu buzzer, saya kasih singkatan buzzer rupiah, buzzer RP. Iya kan? Dia bukan follower. Kalau follower itu ada argumennya, kenapa dukung si ini, dukung si itu. Buzzer itu karena diperintahkan, dikasih uang. Itulah yang merusak demokrasi. Menurunkan kualitas diskusi. Itu kalau misalnya yang diperintahkan buat Sarah, iya kan? Mereka akan serang macam-macam. Sarah rambutnya aja nggak beres, so teo, apa segala macam. Iya kan? Can be destroyed. Karena Sarah pasti ngawangin. Karena mereka satu hari, satu orang tweet 10 kali. Ada 1.000 orang, 10.000 kali. Kalau misalnya satu bulan, jadi 3 juta orang. 300.000. Nah, itu attack Sarah. Lama-lama orang yang biasa, yang nggak kenal Sarah, percaya dengan negatif. That's right. Say something false often enough and it becomes the truth. Betul, ya kan? Itu teorinya Goebbels sebetulnya. Goebbels itu penasihat propagandanya Hitler. Ya, ulangi terus kebohongan, lama-lama jadi kebenaran. Nah, ini menurunkan kualitas discussion. Ya, saya sih kepengennya sama Pak Luhut, karena dia bolak-balik ngomong hutang, ya udah kita diskusikan di depan televisi, banyak televisi mau. This has become the discussion, the public discussion, barangkali paling seru di dunia kalau saya diadu sama Pak Luhut gitu. It could be. Kayaknya semuanya pada break, nggak ada yang mau nonton yang lain, langsung fokus di situ. Gitu. Pasti asik, pasti juga learning everybody. Buat kita berdua gitu. And there's nothing ajaib di dalam discussion and public discussion kayak gitu. Hubungan personal. I think sebenarnya banyak masyarakat yang sangat sebenarnya menginginkan itu, bukan untuk
dari segi sirkusnya atau dari segi, but mainly karena mereka juga sekarang, if I look at komentar-komentar dari netizen ya, dari mereka yang lagi nonton sekarang, memang kebanyakan mengatakan kita tuh mau tahu dari semua informasi yang kita dapatkan ini yang bisa dalam kata lain ngalur ngidul gitu ya, udah we don't know what is true, what is not gitu kan. Mereka melihat sendiri dan memilah informasi yang mereka dapatkan, dan salah satu yang tadinya you offered adalah melalui debat itu tadi kan. So aside from that, sebenarnya okay, menurut Prof sendiri melihat dengan kondisi ekonomi yang kalau kita sebagai pelaku usaha pasti tahu bahwa this is gonna take a while to recover gitu kan, apalagi kita ngelihatnya dari aviation, dari hospitality, terus UMKM kalau misalkan nggak ada stimulus yang cukup bagaimana. So from private sector aja udah pada deg-degan. Dan terus waktu itu Prof, beberapa waktu yang lalu, when first this all started, the first show live streaming I did, Pak Gita Wirjawan juga came on my show dan menjelaskan juga dari dia yang buat kita lumayan. Just, okay, ini kita siap-siap mau go into kayak horror show with like the whole economy gitu ya. Apalagi mengetahui tingkat pengangguran di Amerika yang pasti akan berdampak ke negara-negara lain. Karena again, dia posisinya sebagai salah satu superpower in terms of economy gitu, dampaknya bagaimana ke kita? So menurut Prof, like what would you say sebenarnya kalau misalkan dikatakan, as I said tadi, Pak Luhut menyampaikan, bahkan beberapa pejabat-pejabat juga menyampaikan and trying to, mungkin alasannya untuk nggak buat masyarakat panik ya. Tetapi what's your view dengan kondisi ekonomi Indonesia? Sarah, tahun 1996 Oktober, 2 tahun sebelum krisis 98, saya memalukan in 150 pages report bahwa 2 tahun yang akan datang Indonesia akan mengalami krisis ekonomi. Indikatornya sederhana, current account deficit kita besar, walaupun lebih kecil dari Thailand. Yang kedua adalah rupiah overvalue 8% di Thailand 2 kalinya, dan yang ketiga adalah utangnya udah kebanyakan. Ya, dibantah seperti biasa kayak hari ini, Rizal Ramli nggak benar, itu nggak benar. Akhirnya terjadi persis seperti yang kami ramalkan. Walaupun sasaran spekulator waktu itu George Soros adalah Thailand. Ya, kayak orang main itu, main bola, ya kan, bolanya kena Thailand, akhirnya nyentuh Indonesia. Mental kemana-mana. Mental lebih dahsyat. Nah, ya. Dalam bahasa sederhana, tahun 98 itu Indonesia udah terlalu banyak hutang, tapi swasta yang hutang. Ya. Nah, yang kedua, jadi kalau petinju itu udah sebetulnya udah goyang-goyang gitu, kebanyakan hutang. Kena jab. Jabnya itu adalah gagal bayarnya Sinar Mas $18 miliar tahun 96. Orang luar negeri lihat, loh, grup nomor 2 aja di Indonesia kolaps, nggak mampu bayar, pasti yang lainnya juga nggak mampu bayar. Akhirnya dipercepat tarik pembayarannya. Terjadilah krisis. Nah, hari ini agak berbeda. Ya, ini kita belum ngomongin corona nih. Sebelum corona 1,5 tahun yang lalu, saya sudah meramalkan hati-hati, kita ini sudah lampu merah, sudah mendekati awal krisis. I remember you said that. Nah, kenapa? Sama juga, kita sudah kebanyakan utang. Utang pemerintah, terutama dibandingkan utang swasta, plus utang BUMN, sama kayak petinju tadi, sudah goyang. Ya, apa jabnya? Jabnya bukan bank, atau bukan kasus seperti dulu. Yang gagal bayar ini adalah perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas. Ya, tahun lalu saya perkirakan nilainya 150 triliun. Tapi angka terakhir itu 400 sampai 500 triliun. Ya, ini kita ngomongin Sabri, ngomongin macam-macam dah.
banyak perusahaan sekuritas, ada total lebih dari 40 perusahaan sekuritas in trouble, nggak mampu bayar balikin uang nasabahnya. Nah, kebanyakan yang taruh uang di perusahaan asuransi ataupun di perusahaan sekuritas ini, nasabah yang lumayan punya uang ekstra 1 miliar di atas. Ya, tiba-tiba sekarang nggak bisa bayar. Kalau Sarah punya uang di mereka, minta uang balikinnya aja nggak bisa. So, this is the shock. Udah goyang, ya kan? Tiba-tiba dihajar sama Jeff ini, dan sebentar lagi akan memasuki bank tier 3. Jadi bank itu ada kelas-kelasnya, bank nomor 1, tier 1 lah yang gede-gede, BUMN, BCA, 2, tier 3. Sebentar lagi. Tiga ini udah ngap-ngapan juga, kalau punya uli itu nggak mampu bayar. So, kita udah dalam problem. Nah, tapi kan dibantah-bantah terus, ya kan? Nah, yang bantah-bantah ini kan saya kenal, tahu kapasitas bantahnya sampai seberapa gitu. Iya kan? Jadi, kasarnya, jangan dong. Iya kan? Nanti pengusaha, akibatnya pengusaha ternina bobo. Yeah, that's right. Nggak ada masalah. I agree. Banyak sampai last minute kemarin, termasuk teman-teman pengusaha saya, masih percaya versi pemerintah, tiba-tiba kok terjadi ini, shock begitu. Iya. Padahal ini 1,5 tahun yang lalu kami sudah ingatkan, termasuk bahwa banyak zombie company di BEJ, yaitu perusahaan yang dari pendapatannya saja tidak cukup untuk membayar bunga. Itu angkanya aja waktu itu udah 20%. So, I know it's coming, that the crisis is coming. Nah, ditambahin dengan corona, it's become a much bigger problem. Ya, tapi kalau pada waktu itu kita benahin 1,5 tahun yang lalu, mungkin efek dari corona ini tidak sebesar. Nah, corona ini pada dasarnya kalau kita responnya cepat dan tepat, kayak tadilah terjadi Januari kita ambil tutup aja perbatasan kita dari Cina. Iya. Ya, lakukan Vietnam. Vietnam itu tetangga dari Cina. Begitu itu dia tutup perbatasannya. Akibatnya Vietnam nyaris kenanya sedikit sekali. Kita kan masih so jago, iya kan? Dikasih insentif malah kalau ada turis mau datang. Nah, untuk menyelesaikannya, pemerintah pada waktu itu umumkan mau sewa influencer and buzzer 73 miliar. Kok bisa kita nyelesain masalah dengan buzzer? Kita itu harus menyelesaikan masalah by science, not by buzzer. Nah, di Indonesia sekarang, ya kan, kalau pejabat korup atau kinerjanya payah, pasti nyewa buzzer banyak. Sama selebriti, buat nunjukin bahwa citranya bagus. But influencer. Ya kan, selebriti yang banyak pengikutnya nggak ngerti masalah, ya kan. Padahal apapun kita harus selesaikan pakai sains. Kalau masalah misalnya corona, harusnya yang kita ajak ngomong itu ya ahli biologi, ahli virus, dokter, yang harusnya jadi speaker on behalf of the government. Jadi kita pegangan, ya, bukan influencer yang nggak ngerti apa-apa atau selebriti. Memang misalnya she or he punya follower 6 juta ya, yang senang musik sama film dia, disuruh ngomong soal corona, ya rakyat makin bingung. Ya, so as the result of this, kalau tadi skenarionya kita cepat bereaksi, fokus, maka ini hanya kayak huruf V, victory. 6% anjlok ke bawah, 3 bulan balik lagi dengan cepat. Karena istilahnya ada pent up demand. Jadi selama 6 bulan ini kan orang nggak konsumsi apa-apa, kosmetik atau apa. Nanti begitu udah merasa tenang, baru dia beli. Kan ada pent up demand. Jadi recovery-nya sebetulnya bisa cepat. Dengan asumsi that we did everything as best as we could. Unfortunately, we don't. Iya kan? Misalnya,
kita belum flat banget, udah dibuka, resikonya lagi nyebar dan sebagainya, ya kan? Sehingga saya khawatir kita baru bisa recover bukan seperti V tadi, tapi seperti cembung ke bawah. It going to take at least 1 year to 1.5 year kita over this crisis. Wow. Jadi ternyata ada investment banker yang kemarin juga ngumumin hasil risetnya paling cepat Indonesia setahun lagi. Ya, karena I remember Pak Gita waktu itu pun juga menyampaikan bahwa waktu the Great Depression, yeah, you know, in America that time kan butuh 3 tahun ya, Dok, yeah. Prof ya. But you think it can I mean, berarti kan masih lama, tapi mungkin nggak selama itu untuk ekonomi Indonesia, bahkan dunia, recover. Pertanyaannya adalah, apakah HR kita sabar nungguin setahun lagi? I'm not sure. Ya, karena apa? Atau mungkin bukan soal sabar, tapi bisa bertahan hidup nggak sampai setahun lagi? Yes. Saya tanya teman-teman saya di Amerika, what happened? How come so many, banyak sekali reaksi soal si flood ini? Ini kan 60 tahun yang lalu terjadi di gede-gedean melawan perang Vietnam. Sekarang soal rasisme. Jawabannya yeah, sederhana. Golongan menengahnya, Rizal, 3 bulan di apartemen, bosan, stres, ya kan, sebel. Begitu ada rame-rame, ya kita ikutan lah gitu. Okay. Iya kan? Nah, right. Indonesia the same thing. The middle class juga bosan. Ya, saya teman-teman saya di apartemen, dia bilang, Rizal, I really want to see you. I might get crazy nih tinggal di apartemen. Jadi kita ajak ke rumah, ajak makan yang enak, kasih sigar, ya kan? Minum wine dikit, baru dia happy. Cuman, sounds like my dad. Nah, esensinya middle class juga sebel nih. Apalagi yang nggak punya uang, nggak bisa makan. Yeah. Karena rule di Indonesia ini, Sarah, kalau perut rakyat kita kenyang, warak, hatinya tenang, pikirannya lurus. Yeah. Tapi begitu dia nggak kenyang, lapar, yeah, nggak tenang, sama pikirannya ngaco-ngaco. Nah, right, kalau kelamaan recovery-nya, I'm afraid it might happen. Yeah, kan? And that have a lot of social. So my question is, do you think stimulus? Sorry, Prof. So the question is, do you think the government has done enough? Sebelum waktu PSBB dinyatakan selesai, kita masuk transisi, bahkan waktu kemarin itu kan you said kalau mereka sudah memberikan the best that they can give untuk memastikan bahwa we can survive this, gitu kan. Kita bisa selamat dari ini dan curve-nya itu bisa V victory, gitu kan. Kemarin itu menurut Prof. Rizal, apakah sudah cukup stimulusnya? Apakah sudah cukup? Did they go all in? Kalau bahasanya Pak Gita, did they go all in? Not, karena pikirannya convoluted, ya kan? Saya katakan pada waktu itu, ini awal-awal dari krisis corona, jangan mikirin yang aneh-aneh lagi setahun ke depan. Fokus dengan menyelesaikan masalah corona, butuh sekitar 200 triliun. Yang kedua, kasih makan pekerja harian dan yang miskin 600 ribu sebulan, itu butuh sekitar 300 triliun. Dan yang ketiga, spend on food development, food production. Kenapa? Demand naik 10% on top of panic buying, karena tadi middle class makan banyak, tetapi supaya drop 25%. Sehingga bakal global food shortage, Thailand, Vietnam kurangin ekspornya, Rusia yang biasa ekspor gandum puluhan juta ton, cuma kasih izin 7 juta ton, ya kan? Jadi fokus untuk naikin produksi pangan. Dan itu nggak susah banget, karena jagung kan cuma 3 bulan, beras cuma 4 bulan, sayur-sayuran 2 bulan kurang,
ya kan, and so forth. So we can do it, then turn it around pada saat kita udah beres, kita jadi football of Asia. Nah, tapi jangan mikirin proyek gede-gede lagi. Saya bilang, stop the whole big project, including rencana mau bikin ibu kota baru. Ya, itu yang kita lakukan krisis 98, Sarah. Kita hentikan dulu semua proyek besar. Nanti setahun dua tahun kita punya uang, kita mulai. Iya kan? Nah, mereka ini, apa ya bahasa Indonesianya? Convoluted. Ya, masih nganggap nggak ada masalah. Jadi masih mau nyelesain corona, tetap mau bangun proyek, tetap bla 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 bla. Ya, saya waktu itu minta supaya dia lakukan realokasi total anggaran ketiga item ini aja. Pak Jokowi sih dengar saya, dia pidato, kita harus realokasi anggaran. But if you look at the number, nggak all out, ya kan? Masih pengen. Right. Jadi ngomongnya gitu, tapi rupanya kalau kita ngelihat di anggarannya, it's not. Ya. Nah, duitnya dari mana? Saya kasih solusinya waktu itu. Satu, ada sisa anggaran tahun-tahun lalu di Bank Indonesia sekitar 270 triliun. Yang kedua, your uncle Prabowo save the country sekitar 50 triliun karena pembelian alutsista yang markup-nya biasanya ribuan ratusan persen, dia set maksimum hanya 10% marginnya, save $3.4 billion. Nobody know that, ya yeah, kan? Another 50 triliun. Yang ketiga, kalau kita hentikan proyek-proyek yang besar-besar ini, ada about 300 triliun. Nah, yang ketiga adalah, this is the time to negotiate our debt. Satu, utang multilateral sama utang dari lembaga keuangan, seperti Bank Dunia, lain-lain. Kita bilang, kita dikasih grace period dulu deh, sampai Januari. Yeah. Nanti kita bayar, bisa kok, buat mereka kan kecil. Yeah, nah, yang kedua, kita swap utang yang mahal. Ya, Ibu Menteri Keuangan itu saya selalu sebut Menteri Keuangan terbalik. Ya, terbaik menurut kreditor, terbalik buat rakyat dan bangsa kita. Ya. Nah, kenapa? Karena setiap kali dia nerbitin bond, dia udah selalu 2%, 3% kemahalan. Paling mahal di Asia. Ya. Sehingga apa? Banyak sekali. Ya. Kemarin dibuktiin, ya, Menteri BUMN-nya perintahkan BUMN nerbitin bond, BRI bunganya 2%, Mandiri 3%, pemerintah 4.3%. Harusnya sovereign bond atau surat utang pemerintah harus lebih murah dari BUMN dan swasta. Ya, wow. Makanya dia disenengin kreditor. Saya selalu bilang buat rakyat sih, Menteri kebalik nih, ya kan? Nah, kita swap dari utang-utang bond kita, 70% itu swasta, asing maupun dalam negeri yang gede. Kita swap dengan bond bunga murah. Kenapa? Di Amerika, bond yield itu negatif. Di Jerman negatif, Jepang negatif. This is the time to pull, tuker. Ya kan, let's say bunga 2% dari yang tadi 7%. Kita bisa save dari bunga itu hampir sekitar 300 triliun. Dan saya sekarang nggak dongeng, karena saya pernah kerjakan zaman Gus Dur. Saya Menko, yang apa yang kita lakukan? Satu, saya tuker utang mahal dengan utang murah sama Kuwait. Dia sangat happy, terima kasih. Karena saya dikritik di parlemen Kuwait gara-gara utang Indonesia puluhan tahun nggak beres. He said, well, I would like to give you a gift. What kind of gift you would like, Dr. Ramli? Saya bilang, saya lama di Bandung. Kalau saya ke Bandung, macetnya luar biasa. I want you to build for me flyover apa Pasopati di Bandung. Dikasih gratis. Kalau you can negotiate. Kalau ke Bandung, lihat jadi tuh, harus ada flyover. Jago negosiasinya. Yes. Harus jago negosiasinya. Nah, waktu itu Jerman selalu ngeritik kita. Indonesia ini merusak lingkungan, merusak
hutan, merusak paru-paru dunia. So, saya bicara dengan Menteri Keuangan Jerman, come on, don't do it to us. Why don't we do a win-win solution? You cut out debt, kurangin hutang kita, saya kan 300 ribu hektar buat konservasi, buat forest konservasi. Dia setuju, kita dapat hutangnya dipotong $600 juta. Harus ada paket, dipotong sama sekali loh. Harus ada paket waktu itu sampai 4 kali, tapi pemerintahan justru jatuh. What I'm talking today, kalau jago negosiasinya, ngomong sama Jerman, ngomong sama Kanada, Amerika mah nggak peduli soal lingkungan. Ya, lu kurangin utang gue, lu potong utang gue, sediain sekian juta hektar buat konservasi. Yeah. Karena Jerman bisa jual kepada audiens politiknya di situ. We are helping the country to see paru-paru dunia. So, there are many ways to handle this thing. Yeah, unfortunately. Itu kayak out of the box thinking benernya. Kalau yang saya selalu lakukan, tahun 2000 PLN udah bangkrut, utangnya minus 9 triliun. Equity-nya. Asetnya 50 triliun. Mereka minta, Ramli tolong dong suntik pakai uang negara. Saya bilang, no way. Ya, kalau saya lakukan itu, saya minta kamu direksi mundur semua. Seperti biasa, nggak mau mundur. Solusinya gimana? Solusinya kita lakukan revaluasi aset. Karena banyak asetnya itu historical value, bukan current value. So we did that. Apa yang terjadi? Yeah. Aset PLN naik dari 50 triliun ke 204 triliun. Equity-nya modalnya dari minus 9 triliun menjadi 104 triliun. PLN sehat lagi. Nah, yang kedua pada waktu itu banyak listrik-listrik swasta, KKN dengan investor dari Eropa, dari Amerika. Waktu itu tarif listrik, biaya listrik di seluruh dunia cuma 3 sen. Di Indonesia 7 sen sampai ada yang 11 sen. In return, kasih equity sama the family of the powerful. Iya kan, dapat saham kosong si ini, si itu. Ya kan? In return, buat tarif 3 kalinya. Wow. Nah, what I do? Saya tahu kalau saya proses pengadilan, kita pasti kalah. Karena arbitrase internasional, 99% didesain buat bikin negara berkembang kalah. So what I do? Out of the box, I call my friend, salah satu redaksi senior dari Wall Street Journal di New York, come to Jakarta. I'll let you know. Saya bilang, look, di seluruh dunia listrik hanya 3 sen. Kita di chart 7 sama 11 sen. This is a robbery. And ini sama perusahaan-perusahaan barat yang bilang, you harus good governance apa-apa. Pada double standard, kan? Saya bilang, can you help me? Publish this in the front page of Wall Street Journal. Dia publish 3 seri. Tahu nggak? Puluhan owner dari proyek ini datang ke Jakarta, mau negosiasi, daripada namanya rusak, bisa diajukan ke pengadilan karena menyogok elit negara berkembang. Saya waktu itu model masih model Einstein, saya rambut gondrong, aut-autan. Masih Einstein. Crazy scientist. Akhirnya everybody agree tarif yang dinegosiasikan itu antara 3,5-4 sen. 27 proyek kita renegotiate tanpa lawyer, tanpa lawyer. Wow. Ke 3,5-4 sen. You know how much we save? Utang PLN tadinya dari proyek ini $85 miliar. We cut it only to $35 million. A saving of that $30 billion. Never happened in the history of the republic. Ya, makanya PLN sehat. So, I also do out of the box in a lot of things. Ya, saya nyelamatin Bank BRI waktu itu. Bank BRI. Sorry, sir. Sebentar. Prof,
agak cutting-cutting dikit, sorry. Kayaknya sinyalnya agak keganggu. Ya, kita selamatin tanpa pakai ikut. Yes. Okay. Sorry. Sinyal you were hanging. I think you're back. Oh, okay. Yeah, okay, you're back. You're back. Okay. So, biasanya kan kalau nyelamatin bank, seperti Bank Senturi, pakai dana BLBI, suntik. Yeah. Is around nyelamatin Bank BI 9 kali dari Bank Senturi, tanpa pakai uang, saya panggil Senturi, panggil Wakil Gubernur Bank Indonesia, besok Bank Mandiri take over Bank BI, but there's no transaction. I just need to buy time. Kita ganti direksinya, panggil, kasih tahu bahwa Bank BI tidak mungkin collapse karena ownernya bank pemerintah yang paling besar. Di belakangnya ada Government of Indonesia. You know what happened? Karena business banking is a trust business. Dalam waktu kurang dari 10 minggu, uangnya balik lagi. Stabil. Wow. Itu kita batalin. Ya kan, perkawinan tidak jadi, nggak cocok chemistry-nya. And we save the Bank BI tanpa duit sama sekali, almost. So, they are always. Yeah. I'm trained as a physicist, buat menyelesaikan banyak masalah. Saya dari kecil biasa, matematika kan, ini solusinya 9 langkah. Kita selalu mikir, ada nggak jalan yang 3 langkah? Ada nggak jalan yang 5 langkah? Right. I'm so trained. Don't follow the conventional. Follow the unconventional. Ini yang agak missing from our education. Menurut saya, ini udah sering kali saya sampaikan, critical thinking. Yes. Itu satu hal yang seharusnya sejak SD tuh sudah ditanamkan gitu kan, bahwa tapi sayangnya I don't know seringkali Sarah tanya kepada teman-teman yang jauh lebih muda, kalian waktu sekolah gimana, karena when I was attending SD di sini seringkali prof is just about menghafal gitu kan, and nggak pernah kita diminta untuk mempertanyakan, yes, atau mengkritik, and itu akhirnya membuat seolah-olah yaitu debat itu hal yang nggak boleh, dan mengkritik itu adalah hal yang negatif dan seterusnya. I feel seeds-nya itu, benih-benihnya itu mulai dari sistem pendidikan kita yang tidak mempersiapkan kita untuk becoming a critical thinkers gitu. Nah, hari ini, kalau dulu kan knowledge itu penting, hafalan maksudnya. Hari ini semua bisa tanya Mbak Google. You don't need to memorize anything. Asal bisa baca, asal bisa pakai gadget. Yeah, you can found anything. Yeah. Yeah. So the skill is different. Not only memorizing, right. No, but the skill how to modify, how to innovate, how to change the thing. Yeah, kan? Jadi, this kind of skill, anak tahu nggak diajarin di sekolah-sekolah kita. Masih pada level memorization. Yeah. You know, okay. Tadi Prof mulai ngangkat soal PLN. Sebenarnya ini banyak sekali pertanyaan masuk justru soal PLN. I'm like, wow, okay. Jadi bear with me ya. Dan mohon maaf kalau saya tidak bisa menanyakan satu per satu. Ini bahkan ada yang sampai komentarnya, oh PLN with like tears gitu katanya. Okay. Jadi ini misalnya ada pertanyaan apalagi dengan banyak yang mulai mengatakan bahwa waduh kalau sampai harus menunggu 1-2 tahun kayaknya bukan hanya kita yang bangkrut, negaranya juga bisa bangkrut gitu kan. karena ini pengusaha-pengusaha yang istilahnya pengusaha kecil maupun juga menengah, mereka untuk bulan depan aja udah mereka mengkhawatirkan gitu kan. Jadi itu banyak yang menanyakan, apalagi hubungannya misalnya dengan tagihan listrik nih ya. Mereka kan bilang istilahnya sekarang kayaknya udah gak masuk akal tagihan listriknya di masa pandemi saat ini gitu kan. Bahwa tarifnya mungkin tetap, tapi tagihannya naik gitu. Nah, so ini banyak yang mengatakan, ini menurut Prof gitu ya, tanggapan Prof Rizal mengenai masyarakat yang mengatakan listrik non-subsidi misalnya, tagihan naik karena membayarkan masyarakat yang mendapatkan grant potongan dari PLN. Terus ada juga yang menanyakan,
ini sebagai supplier, karena dia supplier untuk sebagai for the cables gitu ya, untuk kabel-kabelnya and all that. Mereka ditunda pembayarannya sampai tahun depan. Komplainnya gini, kita ini kalau misalkan kita yang telat, kita didenda. Tapi giliran kita nggak dapat bayaran, kita nggak bisa minta apa-apa gitu. Nah, Pro Rizal, what is going on dengan PLN sekarang gitu kan? Ini gimana nih dengan listrik kan istilahnya komoditas yang we all need gitu kan. Kalau kita mau usaha apapun ya namanya juga listrik udah pasti harus bayar, udah pasti kita harus mendapatkan listriknya. So, what is going on? Apakah ini is PLN in trouble? Apalagi karena mereka nggak bisa bayar supplier-supplier mereka tahun ini. Walaupun mereka udah tahu, dengar dari tahun lalu itu ada permasalahan. Tapi sekarang udah more than that gitu. Mereka bahkan ditunda sampai tahun depan. So, Prof. Saran, memang banyak sekali yang WA saya, ya kan, Pak Hamdi tolong dong ngomong gitu loh soal listrik, ya kan. Saya juga kan nggak mau setiap masalah kita ngomong kan. Ya kan. I prefer masalah yang penting yang ini dulu dah. Tapi rakyat tuh saking nggak ada tempatnya, ngadunya sama kita. Ya kan, Pak Hamdi, ini tarif listriknya gila nih, naik 100% dan so forth. Nah, memang tarifnya naik, ya. Tetapi konsumen listrik itu ada berapa kelas? Yang 450 watt EVA itu pasti miskin dan harus disubsidai. Yang sampai 900 VA itu status statistiknya namanya nyaris miskin. Kalau harga barang naik, harga makanan naik, otomatis betul miskin. Komponen yang cukup besar. Antara 900 sampai 1200 itu lower middle class. Ya. Nah, biasanya dari dulu kalau kita mau naikin tarif listrik, kita umumin. Dari zaman Pak Harto, zaman saya, supaya sederhana, supaya rakyat siap-siap. Jelaslah dia punya pengeluaran. Tapi hari ini modelnya kagak diumumin. Tiba-tiba kantong konsumen udah bolong duitnya berkurang. Siapa yang nyopet? Nah, yang paling heboh urusan gini ibu-ibu. Ya kan? Tadinya 1 juta, jadi 1,5 juta atau berapa gitu. Nah, pertama harus diumumkan sebelumnya supaya bisa. Yang kedua, mau naikin harga yang kira-kira. Jangan dong 100%. Ya kan, dan ada kelasnya kan, lower middle class mungkin 20% masih afford. Kalau yang upper middle class yang listriknya 20.000, nah itu dinaikin 100% nggak apa-apa. Nah ini polisinya sama antara yang lower middle class sama upper middle class, ya kan, nggak sensitif sama sekali. Ya, nah yang kedua sebetulnya PLN tahun lalu masih untung. Hari ini dia kan pakai gas sebagian, gasnya harganya turun. Pakai BBM harganya turun. Iya kan? Dan sebagainya, dan sebagainya. Batu bara juga harganya turun. So, from the cost side, harusnya PLN bisa lebih untung. Nah, don't put me on record, tapi ya gini-gini dah, di Indonesia kan sebab ribet, kita ngomong begini nanti heboh. Although I have the facts juga, memang ada yang kalau dia jadi direksi, pokoknya gue mau bikin rugi supaya manajemen yang lalu yang salah. Nanti setahun lagi gue atur supaya untung. Itu kan. Nah, kalau yang kayak gini-gini kayaknya pemikirannya udah tingkat dewa. Buat masyarakat kita yang awam-awam maunya lurus-lurus aja gitu. But okay, another question nih, karena berhubungan juga dengan BUMN misalnya. There's a question, my cousin actually gave me this question. Dia nanya, kan kayaknya ada pembenahan ya di BUMN dan PNS juga, there's like an efficiency. Ini, how is this going to affect pengangguran gitu kan, job, karena banyak yang sekarang juga karena COVID-19 berdampak pada pekerjaan mereka yang akhirnya mereka di PHK, dirumahkan. Kalau misalkan private, maksudnya public sector aja juga
kena seperti itu, like what should, atau mungkin ya maybe change the question. Jadinya pemerintah harus melakukan apa sih sebenarnya untuk memastikan bahwa terutama dengan nanti juga ada influx of pekerja migran yang mungkin akan dikirim pulang oleh negara-negara di mana mereka bekerja saat ini. So there will be more people, tapi pekerjaannya nggak sebanyak itu karena balik lagi banyak yang belum recover gitu kan. Dan apalagi sekarang pemerintah doing this di BUMN, and so what should the government actually do, or is that actually, apakah itu sebenarnya sudah langkah yang tepat untuk saat ini? Kalau BUMN harusnya jadi engine dari recovery, engine dari pemulihan ekonomi. Itu yang terjadi di China. China tuh awal-awalnya pemain besarnya itu BUMN, baru belakangan swasta masuk. Nah, BUMN kita 5 tahun terakhir mismanage lah. Ya, selalu ada markup seperti biasa. Dan yang kedua, utangnya ketinggian. Ya, dibandingin sama equity-nya. Jadi banyak itu utangnya, serem lah lihat angka-angkanya. Jadi memang perlu restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu dengan mengurangi atau restructure utang, tapi juga yang paling penting akhirnya direksi-direksi yang bermasalah memang. Nah, mudah-mudahan penggantinya lebih baik daripada diganti. Ya kan? Otherwise, we have... Pray atau whatever. Otherwise, we go to another round of the same problem. Right. Nah, yang kedua adalah pertanyaan Sarah, saya jawab ini. What you can do to turn around the economy as fast as possible? Saya kasih contoh apa yang kita lakukan tahun 2000. Saya pada waktu masuk, ekonomi Indonesia minus 3,5%. Dalam 21 bulan, kita naikin 4,5%, 7,5%. How we do it? Approach-nya. Kita pompa ekonomi, tapi pompanya yang menengah bawah, bukan yang gede-gede. That's a different one. Yeah. Dan ini penting. Yeah. Ini mau ada stimulus buat dunia usaha sekian ratus triliun. Who is going to get it? Kalau yang gede-gede lagi, ya kan, mereka tahu belum ada demand, akhirnya begitu dapat akses terhadap bailout money ini, yang mereka lakukan, mereka taruh lagi uangnya di luar negeri, dipakai lagi spekulasi terhadap rupiah. Kayak di Amerika lah, 2 triliun money. Kebanyakan itu jatuhnya kepada Wall Street, bukan kepada Main Street. Main Street itu sektor real, Wall Street itu sektor spekulatif. Sehingga makin lama makin decoupling antara Wall Street sama Main Street. Sebagai contoh, Trump kasih bailout money untuk industri airline. Ratusan miliar dolar, mereka terima duitnya. Habis itu mereka PHK. Justru dipakai untuk create more pengangguran. Nah, memang bedanya sistem Jerman. Jerman, kalau perusahaan terima bailout money, there's no way you can fire your Ada aturan itu, already in place. Bisa, kalau nggak balikin duitnya gitu. Which is rational. Tapi di dalam sistem US, again, the real money dari 2 triliun itu masuk ke Wall Street. Ya, beli bond-bond, junk bond, dan sebagainya. Nah, sama juga di kita. Kita apalagi lebih terbatas. Jadi kalau kita mau pulih cepat, harus fokus di golongan menengah bawah. Nah, pertanyaannya, apa yang saya lakukan pada waktu itu supaya cepat recovery-nya? Satu, sektor real estate itu adalah naga, kepala naga ekonomi, recovery. Kalau dia mau recover, yang benar dulu real estate. Sektor 3 bulan, 6 bulan. Kalau dia mau nyungsep, yang nyungsep duluan sektor properti, sisanya nyungsep. Nah, knowing that, yang saya lakukan, ya, saya diangkat jadi menkonya Gus Dur akhir tahun, saya langsung telepon Standard & Poor and Moody di New York. Saya bilang, I will come to New York in early January, dan saya mau di-rating in January. Dia bilang, nggak bisa, biasanya rating dilakukan oleh analis dari Singapura.
Saya bilang, saya nggak mau. Saya mau di rating sama bos-bosnya di New York. Iya kan? Karena mereka yang ambil decision kan. Yang kedua adalah, yeah, saya mau bulan Januari. Karena kita lagi krisis. Kalau normal kan bulan Juli, Agustus rating. Terus saya terbang Januari ke situ, saya bawa tim saya. Kita diuji dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, saya ada dua pilihan strategi. Satu yang mereka senang. Misalnya saya katakan, I'm going to cut the budget. So you have the money to pay the creditor. Ya happy lah dia, naik rating kita. Nggak peduli ekonominya rusak, pengusaha Indonesia rusak, nggak peduli. Yang penting, we cut the budget, we save the money for you. Itu neoliberal solution. Rizal selalu out of the box, nggak mau pakai begitu. Saya bilang, I'm sorry, saya nggak mau ikutin yang pertama itu. I'm going to push for a growth strategy. Pertumbuhan, kita genjot dulu pertumbuhan, nanti pajaknya pasti lebih baik, kita pasti bayar utang, the same thing. But the sequence beda. Saya jelasin how to do it. Tadi real estate. Ya, saya pulang ke Indonesia, saya restructure real estate. Semua perusahaan real estate ada di BPP. Ya. Biasanya, kalau pejabat nih, maaf Sarah, maunya deal sama satu-satu sama pengusaha. Supaya terima sogokan, kan gitu aja. Rizal Ramli gak mau. Kita selesaikan sektoral, seluruh sektor, tanpa pengusahanya. Saya restructure, bunganya kita turunin, kita stretch, sehingga sektor real estate Indonesia bisa pulih kembali. Satu tahun kemudian, saya dianggap sebagai dewa penyelamat sektor real estate Indonesia oleh Asosiasi Real Estate. Nah, yang kedua adalah saya bujukin Gus Dur. Gus, ini pegawai negeri, ABRI, pensiunan. Kalau nggak korup, hidupnya susah banget, Gus. Jadi gimana? Kita naikin gaji mereka 125% dalam 21 bulan. Dikritik sama yang konvensional. Lo jangan gitu dong, kita kan nggak punya uang. We have to save the money to pay the creditor. Aset. This is a different ball game. Ya, Gus Dur setuju. Apa yang terjadi? Pegawai negeri pensiunan begitu gajinya naik, 90% they spend. Mereka belanja dong. Akibatnya sektor retail naik. Begitu sektor retail, ekonomi yang lain juga hidup. Pajak nambah, kita bayar kreditor gitu. Sekuensi yang beda. Hmm. Nah, yang kedua, pada waktu zaman Pak Habibie, ada kredit usaha tani. Pak Adisa, Mas Adi Sasono waktu itu. Banyak masalah lah waktu ngebagiinnya. Kebanyakan macet. Bunga berbunga yang macet 26 triliun. Petani waktu itu udah mulai diuber. Sama polisi, sama jaksa. Mau nyita luas tanah, kreditnya hanya 4 juta, luas tanahnya cuma setengah hektar. Saya bilang, Gus, itu udah gila, mau nyita tanah petani setengah hektar, satu hektar, buat kredit hanya 4 juta. Jadi gimana Rizal? Gus, kita putusin aja ya, kita bebasin, gak usah ditagih mereka. Loh, itu kan 26 triliun. Ya saya cariin dari uang yang lain, Gus. Nah ini mohon maaf, jadi presiden itu cukup punya hati. Misalnya ada menteri bilang, gak ada jalan nih BPJS mesti naikin harga. Kalau presidennya punya hati mah, kamu kan pintar-pintar. Cariin dong saya alternatifnya. Ya, I don't want to do it. Right. Iya kan? Atau misalnya mau apa? Iya kan? Ini solusinya, lu kan sekolahan. Pintar. Iya. You know, that's my motto in life. I don't have to be smart, but I have to be surrounded by smart people. Nah, itu dong. Itu kayaknya begitu. Apa Gus Dur mah bukan urusan gua mana bisa hitung-hitung. Yang penting lu beresin. Ya. Akhirnya kita hapusin 26 triliun. Wow. Taninya seneng. Nggak diuber-uber sama jaksa sama polisi. Bisa berproduksi lagi. Dia happy. Iya kan? Nah, bolongnya 26 triliun kita cari dari yang lain. Nah, terus karena krisis seperti hari ini, pengusaha kecil itu macet total, kategori 5 kreditnya.
Saya panggil direksi-direksi bank. Gini, kalau kita Uber pun, saya definisikannya sederhana. Anything above 1 billion, setiap satu yang 1 miliar ke bawah, udah pasti kecil lah. Kalau ada yang macet, kategori 5, kita mau Uber nih, kan perlu hakim, perlu keputusan apa, perlu debt collector. Untutnya duitnya yang balik cuma 20%. Mereka tanya apa opsinya Pak Ramli? Sederhana, kita kasih diskon 50%. Wow. Iya kan? Tapi sisanya harus dibayar dalam waktu 3 bulan. Ya. Ternyata apa? Yang kecil-kecil ini, kapan nih bisa bebas kredit? Ya, tinggal bayar 500 juta dari 1 miliar, mereka bebas, nggak kategori macet total. Jadi mereka jual mobil, pinjam dari tetangga, bayar 500 juta. What happened? Dirut Mandiri lapor, Pak, saya terima uang cash 1,5 triliun dalam 3 bulan. RI bilang, Pak, saya 1 triliun, total 6,7 triliun termasuk swasta. Fresh money yang bisa diputar lagi buat kredit. Ya, kalau di Uber nih, pengusaha 1 miliar ini, ya kan, paling uang baliknya 20%, ini uang baliknya 50%. Ya, jadi kan? Ini mungkin bisa digunakan sekarang, what you did then gitu. Bisa, tapi nggak bisa mimpin itu pakai pidato. Iya kan? Misalnya pidato nih, kredit motor, kita bebaskan ini itu. Yang kredit motor datang ke perusahaan leasing, Pak, menurut presiden, ini dikurangin ini itunya. Ya, mana bisa? Kamu ke presiden aja. Ayo. Kalau saya kerjain tanpa ada keputusan, saya dipecat lah. Jadi ya, berantem ya. Nasabah dengan perusahaan leasing atau perusahaan kredit. The point to govern is to issue rule and regulation. That's right. Pidato. That's right. harus translate ke yang bawah-bawahnya yes, itu. Rule kan? And regulation. Sehingga di bawah punya pegangan. That's the way ya. To govern. Makanya betul. Saya nggak yakin. I'm sorry to say. Banyak yang kritik saya. Mas Rizal, pemerintah nggak usah disolusi lah, biarin aja hancur-hancuran, biar aja bangkrut, biar jatuh sekalian. Mas Rizal terlalu baik, terlalu kritik ada solusi, ada solusi. Saya bilang gini, satu, teman-teman saya ngomong gitu, udahlah diamin aja. Wow. Nah, saya bilang enggak, saya nggak mau hancur-hancuran. Yang kedua, mereka memang punya conceptual weakness. Karena tidak ada dari menteri-menterinya yang punya pengalaman turn around. Termasuk yang ada skandal-skandal secara korporasi nggak pernah. Rizal Ramli 12 korporasi, saya turn around. Ya, misalnya Semen Gresik, dari untungnya 800 miliar, 2 tahun kita naikin 3,2 triliun. Direksi kita naikin gajinya. Saya preskom BNI 1 tahun, untungnya paling tinggi pada waktu itu. 87%. Jadi yang punya pengalaman turn around secara makro dan korporasi nyaris nggak ada. Ya. Nah, saya bilang walaupun kita kasih solusi, mereka nangkepnya setengah-setengah kayak tadi. Realokasi anggaran total. Ini kerjakan sedikit, masih tetap mau proyek yang lain. Yang kedua, mereka doesn't have an operational capacity. Leadership. Operational leadership itu begitu udah diputus harus terjadi di lapangan. Tuhan itu. Ya, pengimplementasian dari idenya yang disampaikan harus bisa dijalankan. Tuhan begitu. Kita gitu dulu. Ya kan? Modalnya sederhana, ancam aja. Misalnya direksi bank gak mau ikut, awas lu gue ganti lu jadi dirut. Takut miskin dia kerjain gitu. Ya, pejabat eselon satu. Pejabat eselon satu. Saya Menteri Keuangan, Menko. Saya cuma ngancam. Waktu itu Darmin Nasution, salah satu dirjen. Ngel gini-gini. Udah diputus nih, Pak Darmin, saya kasih waktu 2 kali 24 jam, draft peraturan pemerintah harus sampai di rumah dinas saya. Kalau enggak, Pak Darmin kita angkat, kita geser ke samping jadi staf ahli. 2 kali 24 jam untuk peraturan pemerintah? Yes. Rizal Ramli.
In my masa DPR kayaknya nggak pernah terjadi, Pak Rebro. Kan dia ancam jadi staf ahli. Ya, 6 jam sebelum deadline datang di rumah kita tanda tangan. You know the difference, Sarah. Sarah jadi dirjen, punya anak buah ratusan ribu. Yang kedua, waktu itu jadi komisaris 3 BUMN besar. Take home pay-nya rata-rata itu 100 juta kali 3, 300 juta. Belum bonus, ini itu, fasilitas. Jadi orang pikir country manager Citibank itu gajinya tinggi. Salah besar dia. Dirjen di keuangan tanpa korupsi, gajinya take home pay-nya lebih gede dari country manager Citibank. Nah, sebagai dirjen, kalau masuk ke keuangan, itu satpam langsung panggi Pak Dirjen. Ditangga Pak Dirjen. Mau masang act lift aja, udah ada yang mencetin lift. Pak Dirjen, kamu nggak kena COVID. Iya kan? Kalau pegang sendiri kan kena corona, ini udah ada yang tekenin. Iya kan? Tinggal masuk. Ya. Ya. Nah, begitu kamu jadi staff ahli, what happened? Anak buah nggak ada, kecuali satu orang. Echelonnya sama. Ya kan? Yang kedua, tidak ada fasilitas, tidak jadi komisaris di UMN. Yang ketiga, kalau kamu orangnya sombong waktu dirjen, yang di bawah tuh nggak nganggap kamu. Misalnya, staf ahli, kamu naik mobil nih. Biasanya kan selamat pagi Pak Dirjen. Itu yang jaga, pura-pura nggak lihat. Tukang sapu yang biasanya hormat sama kamu, nggak lihat kamu. Ada saran nih, gue sebel gitu. Nggak lihat ya. Ya, mau naik sendiri, kena corona, kamu kena corona. Ini kayaknya intimidasinya memang sudah dipikirkan. Apa yang betul-betul on the mark yang buat mereka berpikir berapa kali lipat dulu, gitu kan? Jadi pejabat itu paling takut kalau diganti dari jabatan struktural, dirjen, direktur, jadi cuma miskin lagi. Ya, kalau tadi bank, wah lebih miskin lagi. Kamu sombong, kamu nggak dianggap. Jadi I know that psychology, that's why I play. Riza Ramli bukan Soeharto. Orang nggak takut sama Pak Harto. Ya, Sarah tolong kerjain ini ya. Dia ngomongnya sopan, kamu harus kerjain. Kalau nggak patah kaki kamu. Iya dong. Yeah. Well, and Pak Riza, you were hanya untuk karena nulis buku kan pernah masuk ke suka miskin. Wow. Masuk suka miskin, penjara diadili, lawyernya Buyung. Nah, buku yang kami tulis diterjemahkan oleh Profesor Ben Anderson ke dalam bahasa Inggris dari Cornell. Terjemahannya lebih bagus dari aslinya. You know why? Karena sama Ben Anderson ditambahin footnote-nya, penjelasannya, literaturnya. Itu kan mulus gak pakai footnote, gak pakai penjelasan. Akhirnya itu sekarang masih ada pasti ya bukunya ya. It should be around, right? Bisa dengerin. Diterjemahkan ke 8 bahasa. Bahasa Jerman, bahasa Jepang, Cina. Yeah. Saya umur saya 22 tahun waktu itu, Sarah. I'm famous already. Itu. Ya kan, alumni suka miskin gitu. Nah, poin saya, you have to know the psychology of the bureaucracy in order to govern effectively. Ya. Yeah. Saya nggak usah cerita, banyak menteri-menteri sekarang nggak ngerti. Ada teman menteri, orangnya pintar, masih muda, dia bawa anak-anak muda jadi staf ahli. Ikut rapat, anak muda ini merentah begini begitu. Dirjen yang di dalam, direktur sebel. Lu kan anak bawang, ngasih kuliah kan sama gua karena lu teman menteri doang kan. Ya gua sok-sok nyatet. Begitu gua bikin peraturan menterinya, gua ubah. Kita terpedo gitu loh. Ya, saya dulu ada anak-anak muda staf ahli, tapi mereka enggak boleh mimpin rapat, enggak boleh ngomong di rapat. Nyatet aja, kasih tahu. Karena kita enggak mau merendahkan orang. Ini kan kalau kelas dirjen tuh about 55 years old. Dikasih kuliah sama anak 23 tahun, 30. Ya dia sebel. You know how to handle the bureaucracy. Yes. Belajar, ancem. Ya kan, kalau lu nggak perform,
lu jadi staff ahli. Waduh, they will do anything. Itu kayaknya para menteri harus harus mencontoh. Mencontoh, iya. Ini dirjen-dirjen yang nonton ini kayaknya langsung. Aduh, bahaya nih. Kalau ada dirjen dia yang nonton langsung, oh my goodness. Nah, Marisol jangan kasih ide itu dong. Nah, terus saya pakai anak-anak muda. Misalnya saya ketua Bulog. Saya bilang kumpulin di sini 10 anak muda, gelar master minimum, ikut rapat. Oh, apa nggak bisa? Mereka nggak boleh ikut. No, I want them to be present in the meeting. Nah, anak muda ini kan seneng dong ikut rapat sama Echelon 1. Banyak ide keluarnya. Dan kadang-kadang mereka lebih ngerti dari bosnya Echelon 1. Nah, saya nyatet siapa yang bagus-bagus. Oh, yang bagus. Ya kan, saya kasih tes, kasih kerjaan. Bisa cepat nggak seminggu? Ya, yang sifatnya konseptual. Habis itu kita kasih assignment yang sifatnya leadership. Akhirnya kita punya loyalis di dalam pulau. Di keuangan juga gitu. Saya bilang, panggil di sini banyak PhD kok muda-muda. Panggil 20 orang. Wah, kebanyakan. Enggak, saya mau 20. Ya kan? Sama dirjen nggak mau. Karena ini kan exclusive club. Menteri hanya boleh ngomong sama dirjen. Ini sama bawang. Nah, tapi bukan dari luar. Staff saya sendiri yang muda nggak boleh ngomong, nggak boleh pimpin. Cuma nyatet aja. Dari dalam. Nah, ternyata anak-anak muda ini lebih ngerti dari bosnya. Ya kan? Saya kasih assignment. Nah, waktu itu Gus Dur kan gendeng juga. Rizal, kamu naikin aja echelonnya. Boleh, Gus? Boleh. Selama dia jadi pejabat. Jadi ada yang belum kelasnya, kan kalau dirjen itu kelas 4E, 4D. Kita ada 4A, kita angkat jadi dirjen. Iya kan? Tapi nanti kalau udah nggak jadi dirjen, turun lagi. Oh, enggak. A ke 4B. Iya kan? Ini bagi yang nggak ngerti, ini permainan psikologi tingkat. Udah beyond dewa ini. Nah, tapi mereka bangga kan disuruh menteri, golongan di bawah direktur, dikasih assignment sama menteri, they work hard, deadline, weekend dia kerjain. Iya kan? So we get a pool of young, dan saya percaya di Indonesia banyak yang bagus-bagus, cuman they never have a chance. Yes. Dalam birokrasi. Ya, ubah Indonesia gampang kok. Istilahnya kalau Bung Karno bilang kasih saya 10 pemuda, saya ubah dunia Indonesia. Saya emang nggak sampai segitu. Give me 100 young people in the bureaucracy, I'll turn Indonesia around. Gitu aja. Itu satu hal yang kita udah agak missing ya. Kalau I call it istilahnya we're in a leadership crisis gitu loh. Karena dengan yang tadi baru aja Prof sampaikan, my motto is leaders create leaders. Yes. Pemimpin yang benar pasti akan mencetak pemimpin-pemimpin berikutnya. Tapi we don't see that anymore. Nggak ada mentorship. Kebanyakan takut ntar malah jabatannya bakal diambil gitu kan. So anyway, two last questions. Karena before we know it, Prof, tadi kita bilang ini berapa banyak waktunya gitu kan. Rupanya nggak kerasa udah lebih dari satu jam kita mendengarkan masukan dari Prof Rizal. I'm so happy. I hope nggak buru-buru ya, Prof. Just two last thing. Oke, yang the first question dari dua ini, and mohon maaf kawan-kawan kalau saya nggak bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah di ini. Saya ada beberapa pertanyaan yang tadi kawan-kawan nanya sebenarnya sudah dijawab oleh Prof. Sebelumnya mungkin ada yang miss, tinggal dilihat aja dari jawaban-jawaban beliau yang sebelumnya. But a very interesting question. With the whole, mungkin bukan permasalahan, tetapi ada tension antara US and China. Ya, kayaknya ada beberapa dari kita yang kita, menurut Prof gimana nih ya? Karena Indonesia, apalagi dengan di South China Sea gitu kan, kita rada-rada deg-degan ngelihat what's going on di sana antara dua negara superpower itu. Dampaknya kira-kira akan seperti apa, Prof? Should we be worried atau kita santai aja atau gimana, Prof? Sarah, sedang terjadi geostrategic shift di Asia. Dan salah satu faktor yang penting, even sebelum corona, Trump bakal kalah.
dengan corona, besar kemungkinan dia kalah. Gapnya itu udah 18% dibandingkan Joe Biden. Bukan Joe Biden hebat, orang sebel aja sama Trump. Right. Pfizer-nya kasih nasihat dia sebelum corona. The only way you can pick this thing up, hajar China. Wow. Presiden Amerika kan cowboy. Si Bush ada masalah di dalam negeri, dia bom aja. Mana orang Amerika senang. Ya. Waktu Clinton ada kasus Monica Lewinsky, hampir di impeach dia. Dia bom Libya sama satu negara, dia Afrika Utara, orang Amerika senang dia balik lagi. The American, yang middle class, yang bawah, yang redneck, yang rural American, itu senang kalau presidennya cowboy. Jadi presidennya bilang, attack China. This is the only one for you to win. Bagaimana attack-nya? Satu, setrum tarif dinaikin lagi. Yang kedua, China dianggap penyebab dari corona. For right or wrong. Yang ketiga, China invest satu, beli surat utang Amerika 1,2 triliun. Si Trump bilang, gue kagak mau bayar. Ini ongkos lo bikin corona. Gue mau ngemplang utang gue sama China. Ya, bahwa nanti kalau dia kuasa, belum tentu dia kerjain. Tapi yang ketiga, dia pas undang-undang, perusahaan Amerika harus di-list. Gak boleh lagi listed di New York atau di bursa di Amerika. Harus cabut. Ya. Yang keempat, ini terkait dengan daerah kita, belum pernah sebelumnya, tiga armada karier ada di Laut Cina Selatan. Biasanya cuma satu. Ya, yang kawasan inilah. Ya kan? Ini tiga aircraft carrier itu ditongkrongin di Laut Cina Selatan sejak itu, sehingga macam-macam lah objektifnya, ya bluffing, ya apa. Nah, yang menarik buat kita dari segi geostrategik, sebelumnya Indonesia tidak hotspot. Ya kan? Mau ngapain aja Indonesia di dalam foreign policy, gak ada masalah buat Amerika. Tapi karena kompetisi ini, Indonesia jadi penting buat Amerika. Ya, karena yang relatif independent terhadap China di Asia Tenggara, itu cuma dulu ada Malaysia karena ada Mahathir. Mahathir udah kalah, orangnya Najib, ya pasti juga sangat pro Beijing. Nah, dulu nggak ada masalah Indonesia pro Beijing. Ya, teman-teman kita juga tuh yang jadi agen special dan special agent, ya kan? Ambassador at large, ya, dimuat di Morning Post itu omongan saya. Baru aja mau nanya yang mana? I don't know what you're talking about. Dimuat di China Post, Riza Ramli. Ya, yeah, the ambassador at large of Beijing in Jakarta is this. Nah, penting dulu, karena Indonesia bukan hotspot buat US foreign policy. Hari ini jadi penting, ya kan? Akan ada shift. Ya, siapa nih yang terlalu pro Beijing? Amerika nggak minta kita pro dia juga. Yang penting kita netral. Right. Netral is a boost buat security dia di kawasan ini, ya. Dan ini punya dampak karena dia akan makin kenceng, semakin dia makin kalah nih, semakin dihajar tidak sampai bulan Oktober, ya. So that's there. Kita nggak perlu ikut blok siapapun karena undang dasar kita katakan kita harus netral terhadap blok-blok, not China blok, not Russia blok, ya, not US blok. Kalau kita independen, ya Bung Karno dulu, karena dia melakukan politik independen, politik non-blok, dia itu luar biasa. Right. Ketemu Khrushchev di Moskow, Khrushchev langsung dia kasih angkatan udara, angkatan laut paling kuat di Asia. Kasih sama Bung Karno pakai kredit dulu. Karena dia perlu, this is the leader of non-aligned nation, NATO. Right. Nah, habis itu Soekarno ke Amerika, cocok sama Kennedy,
Sama-sama womanizer kan? Iya dong. I like you, Prof. I like you. Kemisinya cocok gitu loh, bercanda-bercandanya cocok. Oh my God, kirain ya, cocok kan? Soal apa ya ampun. Ya oke, okay. Nah, lanjut. Harusnya Papua ya. Harus dikasih sama Belanda, anggota ya. NATO. Iya. Ya, kan? Semua advisernya kasih bilang NATO. Bung Karno bilang, enggak, kalau kamu kasih sama ini, kita perang. Gue punya angkatan bersenjata super canggih nih, angkatan laut, angkatan udara di Asia Tenggara. You're going to be bloody. Ya, akhirnya karena kecocokan itu tadi, chemistry itu penting, Sarah. In diplomacy, yes. Please. Yes. Don't underestimate that. Akhirnya Bu Kennedy bilang, ya udah Papua buat Indonesia. Ya kan? So he got it by playing the big boys, Russia and the USA. Ini yang harusnya kita lakukan. We play the big boss, the big boys. Cina mau berantem sama Amerika, sama siapa? We are in between. Yeah. Carry the neutrality. Itu bargaining chip-nya besar sekali. Alright. Kita hanya bisa berdoa bahwa the powers that be di Indonesia mudah-mudahan bisa play with the big boys, gitu kan? Oh, harus. Karena kita harus. The biggest country di Asia Tenggara. Yeah. Di zaman Pak Bung Karno, kita ditakutin karena itu. Zaman Pak Harto, orangnya pendiam Pak Harto, tapi seluruh ASEAN tahu kalau Indonesia nggak setuju nggak jadi. Wow ya. Yeah. Ya harusnya kan even dengan itu, we are the most powerful country in Southeast Asia, ASEAN. Ya. Yeah. Ya kan, harusnya kita punya enough leverage, ya enough. Masa yang wakilin kita Lee Kuan Yew, Singapura, dia terlibat sepuluh loh. Yeah. Lu kan small boy, apapun, ya kan kita yang harusnya represent the ASEAN TAN, and then we should use that leverage for our own benefit. Tapi ini job pemerintah berikutnya. Oh, kalau harus nunggu, I think it's too long lah, Prof. Ya, ini berarti titipan, semoga the powers that be bisa belajar cepat. Oke, okay, last question. Bukan question, sebenarnya mungkin ada advice atau masukan kepada pengusaha muda atau pengusaha baru, terutama mereka yang mungkin baru mulai belakangan ini usahanya, terus tiba-tiba COVID-19, you know, hit. What would be masukan Prof kepada mereka untuk menyemangati mereka? Memang sudah ada dunia digital, dunia online. Dengan corona ini, transformasi ke arah digital online cepat sekali. Yeah. Tidak akan berubah. Artinya, you have to be good at online, bikin business dalam konteks online, dan segala macam. Yeah. That's a good one. Yeah, kan? The reality of life now, the new normal, itu everything is online. Yeah. Yang kedua, you have to be able to differentiate yourself. Harus berani beda. Saya tinggal di Bandung lama saya, waktu saya mahasiswa. Mula-mula di Jalan Ciamplas ada satu toko jin. Ada yang niru 10, 100 toko jin. Seluruh Ciamplas toko jin, then everything go bankrupt. Because nobody want to differentiate themselves. Yeah. Nah, saya tinggal di Kemang. Iya yeah, kan? Coffee shop ada 40. Yeah, we're neighbors. I didn't know you live in this area too. I'll find you. Ntar I'll come over, mungkin bukan buat sigarnya, but ngewainya boleh, Prof. You're welcome. I'm inviting myself. go ahead, continue. Jadi, ya, di Kemang ada banyak kafe. Esensinya ada 40 kafe shop. Yes. And almost doing the same product. Seandainya yang lain toko ice cream, toko juice, atau kafe with a mix of fruit and other, there are variation. People will come back. Tapi yeah. Kalau semua sama, it's just the question of time sampai pada kolaps. But
you can ikut bagaikan orang lain kalau modalnya kuat. Misalnya, saya buka coffee shop di Kemang. Ya, harganya 75% lebih murah dari semuanya. Yang lain mati, then you will survive. Right. What I'm trying to say, if you have a strong capital, you can follow anybody. But if you have no capital, be yourself, be different, berani beda. Iya kan? Right. Nah, yang ketiga, mohon maaf buat teman-teman kita yang mau ayu, cepat menyerah. Coba bisnis ini, 2 tahun gagal, mulai lagi bisnis baru. Dibujukin temannya, mulai lagi. Setelah 10 tahun, you lost all your capital. Wow. Yeah. That's not the way to do it. Kita pelajari masuk satu bidang, mau bangun, mau kalah, pelajari until you really know the business, the customer, the system, blah, blah, blah. Then you are going to be good. When you have achieved a reputation of a very successful entrepreneur in one of these products, you become dongeng. Dia hebat lu, dia begini, begitu. Then the banker will come to you, offer you credit, because you have one successful story. Pengusaha lain akan datang sama kamu. Kita join yuk. Iya kan? Karena dia tahu kamu berhasil. Just in one thing. Jadi, jangan mau ngerjain semua segala macam. Fokus only on one thing. Make a success story. Nanti semua datang kok. Modal datang, partner datang, opportunity datang. So, you build your credibility and trust. That is the key to success. Thank you so much. Itu dari tadi nyatet catatannya udah kayak gini, Prof. Kayaknya abis ini harus dapat semua yang mengikuti, termasuk saya harus ada sertifikat tanda tangan oleh Dr. Rizal Ramli bahwa kita sudah mengikuti kelas khusus dari Dr. Rizal. Satu lagi cara, saya penambahkan. Go ahead, go ahead. Amerika, presiden paling hebat, namanya Franklin Delano Roosevelt. Dia terpilih setelah 10 tahun ekonomi Amerika depresi tahun 30. Dia sendiri anak orang kaya, cuman lumpuh karena folio satu kaki. Ini orang yang belajar 3 tahun hanya buat berdiri doang. Jatuh. Kemudian berapa tahun lagi hanya buat jalan 30 meter. Hidupnya itu a series thousand, 10,000 of valor, 100,000 of valor. Macam belajar jalan, tapi dia bangun lagi, dia berdiri, dia bisa jalan. This man when become the US president, he think the thing around. Amerika lagi depresi, pengangguran banyak sekali. Amerika ekonominya nomor 7 di dunia. Roosevelt turned it around, ciptakan lapangan kerja. Ekonomi Amerika jadi nomor 1 di dunia secara bisnis sama militer, menang perang dunia. Ya kan? Kenapa? Kalau dia pimpin rapat, ada jenderalnya menteri bilang, Mr. President, I'm sorry, I don't think we can do it. Kita nggak bisa ngerjainnya karena begini begitu. Dia paksakan dirinya berdiri. I prove to myself and to you, I did the impossible. Nggak bisa berdiri, saya bikin possible berdiri. If your answer is you cannot do it, it means you don't deserve to be a minister or general. Wow. Ya jadi akhirnya Amerika hebat. As simple as the rule of the game-nya. Jadi orang yang tahu krisis, turn around crisis into opportunity. Dalam bahasa Cina, itu the same coin. Satu coin ini krisis, satu mata uang yang lain opportunity. Any great leader usually turn crisis into opportunity. That's, ini banyak gems. I think satu sesi nggak cukup. Jadi
jangan kapok dulu Prof. Mudah-mudahan nanti kita ada sesi-sesi lagi. Asal Indonesia nggak bangkrut, masih bertahan. Oh, we can turn this around. We can. New government, we can turn this around. Tahun next. Baru aja mau nanya, what will it take? Tadi udah langsung dijawab, new government. Aduh, ini. The new normal. Jadi, the new normal. Mean the new leader. Normal. New normalnya adalah new government. Kawan-kawan sekalian sudah dijawab. Banyak yang nanya, what will it take? Kalau Prof. Rizal yang mimpin, ini sebenarnya apa yang dibutuhkan? New government. Aduh, pantesan ngomong semuanya harus diganti. Ya elah. Aduh, my goodness. Thank you so much. Itu tadi, again, Prof, I got so much belajar banyak banget. This is why. Kalau misalkan ngobrolnya hanya you and me, you know, nggak banyak yang akan dapat dari ini. And this is why sebenarnya. Ini kenapa kawan-kawan saya buat Let's Talk with Sarah, supaya yang dapat ilmu bukan hanya saya, tapi semua yang nonton kapanpun. Mungkin tadi ada yang coming in, coming out, tapi ini wow, amazing, masih strong, banyak yang nonton mengikuti dari awal sampai akhir 1.5 jam. And counting gitu kan. We are so honored, Prof. Thank you so much. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. And to give us semua masukan. Well, the love of Indonesian, how to change things, make things for the better. Good night. Amen. Good night, Prof. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. And I'll see you again on the next Let's Talk with Sarah.